saya sangat mendukung dari pemerintah provinsi karena ini nanti akan membantu kinerja kita di pemerintah provinsi untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, saya berharap kalau ada petugas datang itu jangan punya asumsi kalau didatangi petugas dari pemerintah, saya dapat apa? Bantuannya apa? Ini yang perlu kita ini ya. Jadi ini kepentingannya bukan mendapatkan apa, tetapi lebih dari itu yaitu ketepatan. Ini yang perlu kita bareng-bareng, masyarakat juga harus benar-benar memberikan data sesuai apa yang dimiliki, baik itu pekerjaan, lahan atau yang lainnya, atau usaha-usaha yang lain yang dimiliki oleh baik itu ASN maupun legislatif maupun kepala-kepala daerah, baik itu kepala desa maupun yang lainnya. Nah, ini saya berharap bisa berkelanjutan, tidak berhenti di sini.